Halo guys, kembali lagi bersama gue Anes di channel Kotak Game. Dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu smartphone gaming istimewa dengan spesifikasi kelas atas dari anak perusahaan Xiaomi nih. Apalagi kalau bukan Black Shark 4. Black Shark adalah sub-brand dari Xiaomi untuk segmen pasar mobile gamer. Dan Black Shark sendiri ini berada di kelas yang head-to-head langsung dengan ponsel-ponsel gaming sekelasnya seperti ROG Phone, Lenovo Legion, bahkan Nubia Red Magic. Jelas, ponsel-ponsel seperti ini memang bukan diciptakan untuk semua orang. Pasarnya segmented, tapi semakin besar setiap harinya. Dengan dukungan game-game besar yang telah berpindah platform ke mobile seperti PUBG dengan PUBG Mobile, atau bahkan Apex Legends yang baru aja merilis versi mobile-nya. Nah, Black Shark sendiri telah konsisten menghadirkan ponsel-ponsel gaming dengan performa tinggi untuk digenjot bermain game seharian. Dengan berbagai dukungan inovasi teknologi fisik maupun software untuk menjaga gameplay tetap asik. Kita intip sejenak spesifikasi dari smartphone ini. Black Shark 4 dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 870, layar berpanel AMOLED berukuran 6,67 inci yang sudah mendukung HDR10 Plus dengan refresh rate up to 144Hz, lengkap bersama touch sampling rate hingga 720Hz. Unit Black Shark 4 yang kita tes kali ini memiliki RAM 8GB dan storage 128GB. Kamera utama beresolusi 48MP, 8MP ultrawide, dan 5MP kamera makro. Kamera selfie-nya sendiri 20MP, dual speaker dengan teknologi DTS:X Ultra, sistem operasi Android 11 dengan Joy UI 12.5, serta baterai berkapasitas 4500 mAh dengan fast charging hingga 120 Watt. Yap, kamu nggak salah dengar, 120 Watt fast charging, meski dalam paket pembelian yang Crewcode nggak dapatkan sendiri hanya dengan charger 67 Watt. Udah penasaran dengan performanya? Nonton video ini sampai habis ya! Dalam paket penjualannya, kamu akan mendapatkan satu buah unit Black Shark 4, buku panduan penggunaan, stiker, hard case, dan sebuah charging adapter 67 Watt, kabel USB Type-A to Type-C, dan satu SIM tray ejector. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah desain. Black Shark 4 semakin tampil berani dengan bagian depan luas yang terdiri dari display AMOLED berukuran 6,67 inci dengan refresh rate hingga 144Hz, dual front speaker, dan satu kamera depan 20MP. Bagian kiri Black Shark 4 terdiri dari 3 garis antena, volume button, dan slot SIM tray tanpa slot microSD. Sedangkan pada sisi kanan ada 2 garis antena, fingerprint scanner yang sekaligus juga tombol power, dan sepasang magnetic pop-up trigger yang akan terbuka keluar dengan cara digeser. Dan trigger ini adalah tombol fisik, sehingga pengalaman bermain akan terasa jauh lebih baik karena bukan sekedar panel sentuh. Pada sisi atas ada satu garis antena, satu speaker, dan satu buah mic. Sedangkan di sisi bawah ada satu garis antena lagi, satu mic, satu port USB Type-C, dan salah satu sahabat para gamer maupun audiophile nih. Apalagi kalau bukan audio jack 3,5mm. Terasa low profile jika kita lihat ponsel ini dari belakang. Karena aksen gaming yang tidak terlalu norak, aksen nuansa Black Shark terdapat pada backdoor yang memiliki gambar holographic, yang untuk ukuran ponsel gaming yang biasanya cukup heboh desainnya. Bisa dibilang ini adalah ponsel gaming yang paling terlihat nggak norak sehingga masih cocok untuk dipakai oleh siapapun. Selain itu, di bagian tengah atas backdoor terdapat pula triple kamera dengan konfigurasi 48MP untuk kamera utamanya, 8MP ultrawide, dan satu buah kamera makro 5MP yang berjejer lurus, lengkap dengan LED flash. Untuk dimensinya, Black Shark 4 memiliki panjang 163,83 mm, lebar 76,35 mm, dan tebal 9,9 mm, serta berbobot 210 gram. Black Shark 4 juga tersedia dengan 3 pilihan warna. Unit yang kita review ini adalah warna Mirror Black yang memang baru warna ini yang tersedia di Indonesia. Warna yang lainnya ada dark blue dan silver yang memang sampai saat ini belum tersedia di Indonesia. Hadirnya Qualcomm Snapdragon 870 pada seri Black Shark 4 ini adalah pilihan yang cukup baik. Mengingat ini adalah versi terbaru dari chipset paling populer tahun lalu yaitu Snapdragon 865. Dalam percobaan menggunakan Black Shark 4 untuk bermain game Genshin Impact, kami berhasil mendapatkan rata-rata di 50 hingga 60 FPS dengan settingan medium demi mengejar FPS. Memang Genshin Impact adalah game yang cukup berat untuk ukuran mobile game. Jadi untuk game lainnya sudah bisa dipastikan akan lancar jaya. Black Shark 4 menawarkan sistem pendinginan internal yaitu Sandwich Liquid Cooling System. Sebuah sistem pendingin terbaru di Black Shark 4 yang menggunakan struktur thermal terbaru untuk meredam panas yang mengapit sumber panas di ponsel ini.
Meski menurut kru Kotga, fitur tersebut masih belum terlalu efektif dalam meredam panas yang berlebih yang dihasilkan. Karena di area frame yang terbuat dari metal ini cukup terasa panas waktu kita pakai untuk tes gaming bermain Genshin Impact dalam waktu yang cukup lama. Sehingga memakai hard case bawaannya sangat disarankan demi kenyamanan ekstra. Tetapi Black Shark juga menyediakan aksesori tambahan Fan Cooler 2 Pro untuk masalah ini yang dapat kamu beli secara terpisah. Yang menurut klaim Black Shark dapat mendinginkan Black Shark 4 dengan lebih maksimal. Jadi, jika kamu ingin bermain game berat dengan menekan suhu dari Black Shark 4 dalam waktu yang cukup lama, maka Fan Cooler 2 Pro ini wajib banget untuk digunakan. Black Shark 4 juga menghadirkan display bening AMOLED 6,67 inci yang support HDR 10 Plus dengan refresh rate hingga 144Hz, lengkap bersama touch sampling rate hingga 720Hz. Ini merupakan perpaduan sempurna untuk HP gaming, di mana kamu mendapatkan layar bening dan jernih, serta respon sentuhan yang tinggi, untuk game dengan tempo yang cepat dan kompetitif. Untuk mendukung chipset yang kencang dan layar bening, pastinya harus diberi kekuatan daya yang cukup gede dong. Black Shark 4 memasang baterai dengan total kapasitas 4500 mAh yang mendukung teknologi 120 watt fast charging yang dapat dibeli secara terpisah karena dalam paket penjualan hanya tersedia charger dengan 67 watt. Dengan teknologi pengisian daya cepat hingga 120 watt, mampu memberikan daya 100% dari ponsel yang keadaannya hanya 0% hanya dalam waktu 17 menit menurut klaim Black Shark. Wow, cepet banget. Nggak terasa kan, kita akhirnya mencapai teknologi seperti ini di ukuran consumer. Bukan lagi teknologi yang masih konsep dan cuma dipamerkan di acara-acara pameran teknologi besar. Akan tetapi, karena kru Kotga tidak mendapatkan charger 120 watt-nya, kru Kotga hanya melakukan tes dengan charger bawaan 67 watt yang ternyata tetap cepat banget. Charger bawaan ini dapat mencharge ponsel ini dari 0% hingga 100% hanya dengan durasi kurang dari 22 menit saja. Ditinggal mandi juga udah penuh. Baterai 4500 mAh-nya juga cukup impresif dalam penggunaan normal sehari-hari. Bisa tahan seharian. Untuk pemakaian gaming intens seperti Genshin Impact, baterainya hanya bertahan untuk bermain sekitar 2,5 jaman saja. Lanjut ke fiturnya. Sekarang Black Shark hadir dalam 3 mode performance yang bisa kamu atur di Shark Space. Mulai dari Balance, Solar Core, hingga Ludicrous untuk performa yang paling tinggi tanpa mempedulikan penggunaan daya. Salah satu fitur yang penting di Black Shark 4 adalah Magnetic Pop-Up Trigger yang dapat diakses di sebelah kanan ponsel dengan menggeser kedua tombol. Tombol ini bisa kamu atur penggunaannya berdasarkan personalisasi yang kamu mau di Shark Space. Sebagai contoh, jika kamu bermain game PUBG Mobile, kamu bisa menggunakan tombol ini sebagai shortcut untuk menembak dan membidik. Jadi ya kamu nggak perlu membeli aksesoris tambahan lagi. Kamu juga mendapatkan pengalaman gaming terbaik lainnya melalui sistem dual speaker yang sudah terpasang di ponsel ini. Dengan teknologi DTS:X Ultra menghadirkan audio ngebass dan detail separasinya yang cocok untuk kamu yang ingin memainkan game menggunakan speaker seharian. Menurut kru Kotga, ponsel ini salah satu yang terbaik untuk urusan audio. Suara stereo speaker yang dihasilkan sangat lantang dan terkontrol dengan baik. Bass pun terasa sangat baik. Nih contoh audionya. Tidak cuma game melulu, untuk urusan konektivitas Black Shark 4 juga termasuk memiliki teknologi yang lengkap. Mulai dari integrasi dengan Wi-Fi 6, dual nano SIM, Bluetooth 5.1, dan dilengkapi juga dengan NFC. Meski sangat disayangkan tidak adanya slot untuk microSD, tapi dengan storage yang 128GB harusnya sih sudah cukup ya untuk game-game kekinian. Pada sektor kamera, Black Shark 4 juga dilengkapi dengan triple kamera. Yang pertama ada kamera utama dengan resolusi 48MP yang mampu menangkap gambar dengan detail dan jernih. Disusul dengan ultra-wide angle kamera 8MP yang sudah dirasa cukup untuk penggunaan sehari-hari jika diperlukan. Dan disempurnakan dengan kamera makro sebesar 5MP. Kamu bisa melihat hasil-hasilnya seperti ini. Dengan kombinasi ketiga kamera tersebut, meskipun ini ponsel gaming yang lumrahnya tidak fokus terhadap kamera, tapi kualitas kamera belakang ini ternyata bisa dibilang cukup baik. Warna yang dihasilkan cukup akurat, fokus yang cepat, hingga kualitas kamera makronya pun yang bukan terasa hanya gimmick semata. Untuk urusan video, kamera Black Shark 4 ini dapat merekam video dengan kualitas 4K di 60fps sebagai opsi teratas di ponsel ini. Ini cukup mengesankan, karena beberapa handset dengan Snapdragon 870 biasanya hanya bisa merekam hingga 4K 30fps saja.
Hasil videonya di resolusi 1080p cukup mengesankan di segi stabilisasi. Hasilnya cukup smooth tanpa banyak getaran. Dan pada resolusi 4K, stabilisasi software ini otomatis akan nonaktif. Nah, seperti yang kamu lihat, ketika kami membahas sektor kamera, footage-nya sudah direkam menggunakan Black Shark 4 ini loh. Menurut kamu bagaimana kualitasnya? Bagus nggak? Untuk urusan kamera depan, Black Shark 4 telah dilengkapi dengan resolusi 20MP. Dengan kualitas yang menurut kru Kotga cukup lah. Karena dikondisi dengan pencahayaan yang bagus, hasilnya bisa dibilang oke. Mengingat ini HP gaming, memang fokusnya bukan di kamera. Tapi untuk sekedar live streaming atau meeting Zoom, harusnya sih sudah lebih dari cukup. Setelah puas membahas berbagai fitur dan teknologi terbarunya, saatnya kita membahas performa dari Black Shark 4 dalam bermain game. Kami telah mencoba berbagai game mobile untuk mendapatkan gambaran-gambaran performanya. Untuk awalnya, kru Kotga bermain game Genshin Impact yang terkenal game yang gak ramah dengan HP kentang. Black Shark 4 berhasil mengeksekusinya dengan baik, apalagi berhasil menjalankannya dengan rata-rata FPS di angka yang cukup memuaskan, yaitu 50 FPS di pengaturan grafis medium. Namun sayangnya beberapa skill yang dikeluarkan karakter tidak dapat dibendung, sehingga akan terjadi FPS drop hingga 35 FPS ketika skill dengan animasi yang kompleks ketika di-casting. Untuk PUBG Mobile, kami telah mengetes dua settingan grafis mulai dari settingan smooth extreme yang mendapat rata-rata 60 FPS dan HDR Ultra di 40 FPS. Sangat disayangkan Black Shark 4 sampai saat kru Kotga mencoba belum mendapatkan optimisasi yang maksimal dari pihak developer. Padahal seharusnya dengan spesifikasi yang sekarang, Black Shark 4 bisa menjalankan settingan tertinggi di PUBG Mobile seperti Ultra HD, HDR Extreme, tapi belum ada opsi untuk smooth 90 FPS. Kru Kotga juga mencoba game yang sedang hype, yaitu Sausage Man. Dan game ini dilibas habis dengan setting tertinggi dengan mudah tanpa adanya drop FPS selama dimainkan. Hasil tersebut dirasa cukup wajar mengingat Sausage Man bukanlah game yang sangat demanding dengan kemampuan grafis. Untuk urusan game-game MOBA seperti Mobile Legends dan League of Legends Wild Rift, kedua game ini berada di settingan rata kanan dan mampu mendapatkan rata-rata 60 FPS yang memanglah notabene bukan game berat. Kami juga mencoba berbagai game seperti Asphalt 9 yang mendapatkan 60 FPS. Tentunya selama bermain game tersebut tidak ada kendala sama sekali. Semua game dapat dimainkan dengan lancar. Kru Kotga juga melakukan benchmark menggunakan AnTuTu. Hasilnya cukup tinggi. Black Shark 4 berhasil mendapatkan poin yang cukup mantap, mengalahkan banyak smartphone Android lain dengan skor benchmark hingga 623.223 poin. Memang tidak setinggi angka yang dihasilkan oleh handphone-handphone dengan Snapdragon 888. Akan tetapi dengan heat management yang lebih terkontrol, Snapdragon 870 terasa jauh lebih worth it untuk dipakai harian. Hasil benchmark menggunakan Geekbench mendapatkan skor 1028 untuk kemampuan single core dan 3427 untuk multi-core-nya. Sekali lagi, hasil yang sangat baik untuk ponsel dengan price range di bawah 10 juta. Sebagai salah satu smartphone gaming ternama, kombinasi antara Qualcomm Snapdragon 870, AMOLED display 144Hz, stereo speaker DTS X Ultra, RAM 8GB dan storage 128GB, dirasa sudah tidak ada komplain berarti dari segi performanya. Untuk urusan panas, memang ponsel ini bukan berada di level panas ponsel dengan chipset Snapdragon 888. Akan tetapi, frame yang terbuat dari besi masih mengalirkan panas ke area tangan. Untuk ini sebaiknya kamu memakai hard case bawaannya untuk meningkatkan kenyamanan saat bermain game lama-lama. Dan yang paling terpenting, case ini juga terlihat keren. Apalagi Black Shark 4 juga telah menyertakan baterai dengan kapasitas 4500 mAh, sudah cukup untuk menggendong performa dari spesifikasi tinggi tersebut. Untuk urusan charger, kamu nggak perlu khawatir. Fast charging 67 watt yang sudah tersedia dari paket pembelian, sudah terbilang cukup cepat dalam mengisi daya ponsel ini. Meski tidak secepat jika saja kita mendapatkan charger 120 watt out of the box. Selain sedikitnya game populer yang mendukung refresh rate hingga 144Hz, optimisasi dari developer juga menjadi catatan untuk Black Shark, meski hal ini hanyalah masalah waktu hingga mendapatkan dukungan penuh. Secara keseluruhan, spesifikasi dari Black Shark sudah sangat menggoda jika kita mengingat harganya. Chipset kelas flagship, layar jernih dan responsif, audio stereo kelas wahid, software gaming yang sangat lengkap, fiturnya, baterai cepat terisi tentunya akan sanggup menemani kamu hingga beberapa tahun ke depan. Buat kamu yang ingin membeli Black Shark 4, siapkan kocek sekitar 8,5 jutaan untuk paket paling basic yaitu ponselnya saja. Untuk link pembeliannya dapat kamu cek di kolom deskripsi ya.
Oke, itulah review kotak game untuk ponsel gaming Black Shark 4. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kotak Game kalau kamu belum subscribe. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya ya. Gua Anes cabut dulu. Ciao!